Selamat malam Omnivora. Saksikanlah penampilan drama musikal Arek-arek Santri Miftahul Ulum yang akan membuat anda selalu bernafas. Simaklah acara ini di channel YouTube Yasmu TV. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sejauh-jauhnya. Perkenalkan nama saya Hasan bin Lailai. Perkenalkan, nama aku Alima bin Lasdol. Lasdol dan lanjut lemu asapa. Perkenalkan, nama saya Angga bin Star. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Perkenalkan, nama saya Lana bin Oppa. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Perkenalkan, nama I Torus bin Basah. Hah? Kok Basah? Di pagi yang mendung, para santri berkumpul di lapangan Polonia untuk melaksanakan doa pagi. Pagi ke pagi, ku terjebak di dalam ambisi. Hai Anta Hasan, doa. Rahman Rahim Ida Lela Walai Daro Yani Mungkin Alapet Mansuruma Inal Insana Lapi Vitamin Agar Turun Panas. Setelah doa, mereka pun bergegas menuju kelas sambil berbincang-bincang. Kayaknya mau hujan nih. Semoga aja nanti sore nggak hujan biar aku bisa mudik. Cuacanya kurang mendukung nih untuk belajar. Enaknya untuk tidur ya kan? Kok gitu? Kita harus rajin belajar loh. Oh iya, so rajin loh. Kalian ingat nggak lagunya? Jangan menyerah, ayo sekolah. Jangan menyerah, karena hujan aja. Bawa payungnya, pakai sweaternya, plastikin tasnya. Jangan lupa doa. Ya udah, ayo ke sekolah. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Setelah mereka pulang sekolah, mereka pun bersiap untuk sholat zuhur. Saya hitung sampai 3. Kau kok terlambat? Aku tadi terjatuh. Ya udah, cepat masuk. Jangan melenceng. Setelah selesai sholat, mereka pun bersiap-siap untuk makan. Ya udah, siap ini, makan semuanya. Jangan ada yang kemana-mana lagi. Paham? Paham. Setelah semuanya bubar, Angga dan Alima memperlambat makannya dengan bergolek-golek sejenak di masjid sambil bercerita. Coba ente pikirkan, udah gak terasa ya kan? Kita sudah beberapa lamanya belajar di sini. Iya betul juga ya kan? Gak terasa. Cuman, ana sedih juga nih. Kenapa? Ana masih kurang dalam sistem pembelajaran di sini, apalagi pondoknya. Iya juga ya. Udahlah, gak usah dipikirkan. Nanti seiring waktu juga kita bisa kok seperti aki-aki kita. Oh, ya udah, yuk makan.
Aku curiga nih, pasti... Pasti kenapa? Ayo kita lihat. Tuh kan, selop anak hilang. Hahaha, rupanya itu kecurigaan kau tadi. Yaudah, ayolah sini anak gendong. Tak gendong, kemana-mana. Tak gendong, kemana-mana. Tak lama waktu berlalu, bel doa siang pun berbunyi. Para santri bergegas untuk mengikuti doa siang. Yang terlambat, anak hukum. Berdiri kalian. Kamu dari mana? Nyari sepatu, anaki. Apa? Nyari sepatu? Di mana? Sekarang di mana sepatu kamu? Belum dapat, akhi. Udah, sekarang kalian jalan jongkok keliling lapangan. Oh alah, nasib, nasib. Udahlah panas. Setelah mereka dihukum oleh mudabir, mereka bergegas untuk bersama-sama memasuki kelas agar mereka tidak terlambat. Asifatul Komi satu. Sifat yang kelima, A5, baca ulang yang barusan saya baca tadi. Sifatul Khamisatu. Mana artinya? Tapi belum lagi artinya Ustaz. Hah? Belum dari mana? Maju ke depan. Oh ya, ada Ustaz. Janganlah Ustaz. Sepuh saya Anda miliki adalah senilai 9.824.110 rupiah. Halo komandan, di mana posisi? Ada ini murid mau jadi wisuda siluman, disuruh maju nggak mau dianya. Sambung sebelahnya. Maju sebelahnya. Sifatul khamisatu, sifat yang kelima. Kalian kesini mau apa? Hah? Gak kalian pikirkan bapak mama kalian di rumah sana? Capek-capek mencucurkan keringat. Supaya apa? Supaya kalian bisa sekolah di pesantren. Jauh-jauh kalian disekolahkan orang tua. Bagus-bagus diantarkan kalian kemari. Supaya kalian bisa jadi anak yang soleh. Tolonglah, bagus-bagus kalian belajar di sini. Saya mau kalian jadi anak yang soleh, bukan yang salah. Jangan bandel-bandel lagi. Bagus-bagus kalian belajar. Paham? Kalau enggak mau lagi kalian belajar, udahlah, pulang aja. Udah, duduk, duduk. Setelah pulang sekolah, mereka melaksanakan sholat asar. Dan setelah sholat asar, mereka pun melaksanakan idopa kismu taklim. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 2, setengah, 3. Hasan, boleh saya bantu? Oh, boleh, boleh.
para santri melaksanakan idul fitri ismu taklim dan para wali santri pun datang menjenguk anaknya. Alima, orang tuamu datang. Di mana? Itu di sana. Oke. Terima kasih, Hasan. Alima pun menjumpai orang tuanya untuk yang pertama kalinya. Oh, Ma'e, anakku. Oh, ya aduh. Bagi kalau udah jumpa mak sama anak, malu aku jadi suami. Oma, dibawa HP-ku kan? Minta dulu. Ya, dibawa nih. Baru saja mereka jumpa, saling berpelukan tanpa ada kata sapaan, kabar sehat, tiba-tiba Alima langsung meminta HP. Dasar mafia akhlak. Waktu mudi pun dihabiskan si Alima hanya untuk bermain HP. Nak, gimana belajarmu? Hah? Ada peningkatan? Oh, Alima, Oma kok bicara? Jawab itu. Iya, bentar lah. Lagi pusreng nih, Mak. Apa kamu bilang? Dasar anak kurang ajar. Kau di sini disekolahkan agar kamu bisa mandiri, jadi anak yang soleh, membantu kami di rumah nantinya. Dan kami juga mau kelak kau yang menyulitkan mayat kami. Jauh kami datang dari kampung kemari demi melihatmu, tapi ini yang kau berikan. Udah, Bu, ayo kita pulang. Semoga Allah memberkati pikiran dia. Kamu kenapa, Lima? Bilanglah samaku, gak apa-apa. Masalah pribadi ya? Okelah kalau gitu, semoga cepat selesai ya. Yalah, mandi kita. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar, jangan putus asa. Solusinya, MURAHA. Malam Jumat pun tiba. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Para santri mengikuti kegiatan pesantren, yaitu muador. Siap ini, ganti bajunya, langsung masuk ke kelas. Yang terlambat, hati-hati, keluar. Saya hitung sampai. Ente, dari mana? Gosok baju hari. Hah? Gosok baju baru sekarang? Maju, kutip ente bahasa Arab. Qabla kulli syai'in. Kok diam? Lupa anakhi. Hah? Lupa? Sini leher ente. Udah berapa lama ente di sini? Pembukaan pidato bahasa Arab saja enggak tahu. Mau jadi apa ente? Enggak ente pikirkan orang tua ente di rumah yang tanpa tahu keseharian ente di sini. Mereka taunya ente cuman belajar. Malah begini hasilnya. Enggak kasihan ente sama orang tua ente? Weh, suara apa itu? Ayo kita cari dari mana suaranya. Ada apa nih, Ustaz? Ini KLX saya. Semalam baru servis di kolam renang. Kayak gini hasilnya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara. Udah. Habis ini bubar. Biar ini saya. Tatkala mereka bubar dari tempat tersebut, mereka pun masuk ke kamar masing-masing untuk tidur malam. Pada pukul 3 pagi, bagian ibadah pun melaksanakan program kerja mereka, yakni sholat tahajud. Sesampainya mereka di masjid, mereka pun langsung mendirikan sholat tahajud. Dan tinggallah si Alimah melakukannya dengan khusyuk dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you.
panjat kepadamu seraya memuji keagunganmu ya Allah. Ya Allah, hamba memohon ampunan kepadamu atas segala dosa-dosa yang pernah hamba perbuat selama ini, baik kepada diri hamba dan juga orang tua hamba ya Allah. Hamba merasa bersalah ya Allah, tanpa sadar hamba telah menyakiti hati kecil orang tua hamba. Tanpa sadar hamba telah menyakiti hati kecil orang tua hamba. Tanpa sadar hamba telah membuang-buang jauh keriduanmu kepada hamba ya Allah. Tanpa sadar hamba telah meninggalkan kewajibanku kepadamu dan juga kepada orang tuaku ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu, tetapkanlah kami dalam ketaatan agamamu. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua kami. Sampai di sinilah penampilan kami. Ya, nungguin ya. Sini dong kawan-kawan saya semua. Yes. This is Ian Store. Ian Store. Abang Bang Jago. Sorry Bang Jago. Abang Jago. Yeah, boom 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 boom. Abang Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Jangan lupa like, share, dan subscribe.